Coba kamu hitung dengan real, tidak bohong. Sekarang yang namanya utang negara itu berapa? Ayo, kok diulas-ulas yang benar itu wartawan lho. Pertanyaan saya, cara bayarnya nanti gimana? Kalau dalam geopolitiknya Andi, sama juga. Ini saya khawatir krisis ekonomi kayak zaman saya nangani berhasil. Nanti kalau saya bilang gitu, Ibu Mega mati sombong. Lah buktinya memang berhasil. Itu saya dapat award karena dari CNBC ada, kalau melihat ntar tak foto. Karena katanya kenapa kok bisa pada waktu itu melunasi hutang IMF itu susah banget kan dari zaman Pak Harto itu bayang. Nah sekarang saya nanya, kalau keadaan kayak gitu, so what? Hah? So what? Lo mau ngapain? Lo mau ngapain? Terus bayar utangnya, tolong dihitung berapa lama? Berapa lama? Ayo, kalau istilahnya dalam perencanaan utang yang kemarin katanya berapa? 800-an. Triliun lho, bukannya iki perak. Itu berarti dalam jangka waktu berapa? Nah itu dia, aku lagi mikirin mana dia sih di tahun ini. Iya. Lah, 20 tahun sumsang-sumbel kok enggak, ayo. Terus, ini saya nanti kalau diomongin itu Ibu Megawati sudah tidak ini dengan Pak Jokowi. Enggak. Ini mesti dia mikir juga, semua juga mikir. Karena ini persoalan bangsa, bukan bangsa seorang-seorang.